tahu sih. Wow, how did you do that? Manusia memiliki lima panca indera, salah satunya adalah indera auditori atau pendengaran. Bersama Maya Estianti, saya akan mengajak Anda bereksperimen menggunakan indera auditorinya. Ikuti saya. Buat aku hidup adalah musik, separuh hidupku tuh diisi dengan musik. Dan jadi musik tuh buat aku adalah kayak separuh jiwaku. Mbak Maya, apa kabar? Baik. Thank you for coming, thank you waktunya. Saya pengen tahu lebih lanjut tentang Mbak Maya. Passionnya itu lebih ke menciptakan lagu atau membawakan lagu? Kalau dulu memang aku lebih senang menciptain lagu. Hmm. Kalau sekarang menciptakan lagu juga, membawakan lagu juga. Dua-duanya? Udah berapa lagu Mbak yang diciptakan? Ada mungkin 40-an lagu ya. 40-an lagu ya? Yang sudah publish? Iya. Kalau alat musik, bisa main alat musik apa aja? Sebenarnya kalau aku dibilang alat musik yang pinter banget mainnya juga enggak, tapi bisa main kayak misalnya gitar cuman genjreng-genjreng doang, atau misalnya piano cuman bukan yang main yang melintir kayak pemain piano yang profesional enggak, tapi bisa ngerti nada, ngerti kunci. Kalau baca not balok bisa berarti? Enggak bisa. Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Berarti itu semua atau tidak? Tidak. Oh, gitu. Wah, luar biasa banget. Karena saya mau nanya, passion yang belum tercapai, goals yang belum tercapai itu apa? Kalau sekarang tuh aku bukan, misalnya gini, aku punya cita-cita misalnya aku pengen beli rumah yang gede. Dari mana nih? Ya mungkin dari jual kosmetik atau misalnya dari musik atau mungkin dari jual beli properti, jadi banyak. Jadi yang di setting itu hasilnya dulu ya? Hasilnya dulu. Caranya nanti gimana menyesuaikan caranya ya? Menyesuaikan, itu urusan alam yang betul akan menyambutnya. Oh, sejak kapan punya pemikiran dan konsep tentang alam dan universe? Dari dulu. Aku dari dulu tuh SMA tuh selalu ditanya, om pengen jadi apa Mai? Jawabannya cuma satu, orang kaya. Udah, dan itu tercapai. Atau misalnya gini, pindah ke Jakarta pengen ngapain? Pengen ngetop aja, pengen terkenal. Udah, caranya gimana gak usah dipikirin. Oke, wah luar biasa sekali. Kan Mbak Maya bisa main banyak alat musik. Saya juga pernah lihat Mbak Maya nge-DJ. Iya, DJ. Itu juga otodidak juga. Kalau itu emang waktu itu sempat ikut festival, sempat diajarin bentar sama senior-senior DJ sih. Mamanya kan bisa main beberapa alat musik. Iya, kira-kira begitu. Gelas bisa nggak? Nggak. Nggak. Tapi tahu kan? Kalau kecil, waktu zaman kecil kan emang kita biasa gelas tuh dibuat pukul-pukulan asal gitu. Sebetulnya apapun yang bisa menghasilkan suara bisa membentuk musik kan, dinamiknya seperti ya itu. Saya baru belajar. Nah, karena mamanya dominan auditori dan belum bisa main musik dengan gelas, saya eksperimen menggunakan kedua objek tersebut. Boleh. Tapi bukan di sini, di bar. Di bar. Bisa ikut saya? Ayo, ayo, ayo. Lihat sini, Mbak. Penasaran ya? Kayak gimana sih? Mbak Maya di sini. Situ. Oke, okay, iya. Saya di sini. Saya ingin Mbak Maya memikirkan sebuah lagu ada di otaknya, pasti udah ada lagunya. Mm-hmm. Tugasnya adalah menebak lagu tersebut, tapi saya nggak bisa main alat musik apa-apa. Cuma satu, dan itu baru belajar. Udah dipikirin ya lagunya ya? Udah. Ada ya? Ini untuk mencegah agar Mbak Maya tidak berubah pikiran. Oh, jadi saya suka berubah pikiran ya? Saya nggak bilang begitu. Ini spidolnya. Tuliskan lagunya yang besar di sini kalau sudah ditutup di dadanya. Saya akan lihat ke sana. Sempet aku mikir di kepala aku tuh beberapa lagu, nggak cuma lagu itu. Jadi ada beberapa lagu yang aku acak random. Sudah? Ya. Idola kasih ke saya. Ya. Oke. Okay. Mamanya kan sekarang memikirkan sebuah lagu. Untuk menebak lagunya, bisa nggak? Mamanya do re mi sampai do lagi ya. Mulai. Do re mi fa sol la si do. Oke, sekali lagi ya. Do re mi fa sol la si do.
Lagi. Do re mi fa sol la si do. Oke. Okay. Sekarang udah memikirkan lagu, lagunya sudah ditulis di buku gambar. Di pikirannya tanpa bersuara, tanpa humming, tanpa bersenandung, bisa tidak seolah-olah didengarkan suaranya? Mulai ya, didengarin di pikiran ya. Bayangin volumenya dikerasin sekarang. Volumenya dikerasin. Udah didengerin ya lagunya ya, udah. Musiknya ya. Jangan bereaksi ya. Ini berarti bukan lagu Indonesia ya, betul ya? Bukan. Bukan, oke. Okay. Fokusin lagi. Dengarkan lagi musiknya, putar ulang di pikirannya. Notnya diputar ulang lagi ya. Oh, lagu anak-anak ya, betul ya? Oke, okay, sebentar ya. Saya bawa ini. Ini gelasnya kosong gitu? Gelasnya kosong. Ini saya taruh di sini. Mas Endok. Sendok, sebentar saya juga butuh ini, Mbak Maya. Saya pakai ini. Saya perlu sendoknya dan... Terserah ke siapa aja ya? Iya. Waktu aku ngelihat dia pakai nuang-nuangin air, aku pikir buat apa ini ya? Oh, dia berubah ya kalau dia ada ini ya? Oke. Okay. Berikutnya ini apple juice kosong. Kosong, belum ada isinya. Oke. Okay. Saya ngetem. Yes. Ini terlalu banyak. Ah, oke, okay, pas. Memang saya lagi nyetel, mamanya. Tuh. Oke, okay, pas. Ini. Oke, okay. Okay, tinggal satu. Tahu sih. Oke. Saya coba ya. Fokusin lagunya ya, Mama ya. Tapi aku pikir cuman gelas kosong, ternyata gelas itu kemudian diisi air dan apa tuh namanya tuh, di stem lah. Kok tahu sih? Betul. Betul, betul. Tanyakin ini kan. Oke, betul. Awalnya adalah merandomkan nanda gitu kan di pinggiran. Tapi begitu dia bisa nebak lagunya tuh aku, wow, kok dia bisa ya gitu loh. Twinkle-twinkle little star. Wah, aku mesti belajar sama kamu. Gimana nih kayaknya. Bisa dinyanyiin gak saya? Twinkle-twinkle little star, how I wonder what you are. Jadi aku memilih lagu tersebut karena memang waktu kecil anak-anakku tuh suka banget nyanyiin lagu tersebut. Jadi yang paling di otak aku adalah ya lagu itu gitu. Bagaimana saya menebak lagu apa yang dipikirkan oleh Maya? Caranya adalah, di awal, saya meminta Maya untuk mengucapkan seluruh tangga lagu. Sementara di saat yang sama, saya memperhatikan micro expression dari wajah Maya dan berusaha mencocokkan setiap tangga nada dengan micro expression yang muncul di wajah Maya. Kehebatan Romy adalah dia bisa membaca dari micro expression. Dari ekspresi aku, dia bisa membaca apa yang ada di pikiran aku. Thank you for playing with me, Mamaya. Terima kasih sudah bermain dengan eksperimen saya. Bukan rekayasa, bukan magic. Dan untuk Anda tetap dilintasi magic.